Semangat pagi persiapan sejak pagi hari dari relawan Wadah Aspirasi dan Inovasi Sukabumi atau Waris yang diketuai oleh Bang Jo. Persiapan yang telah dilakukan bahu-membahu mulai dengan mempersiapkan bendera menuju tempat acara jalan santai asik di Pelabuhan Ratu pada Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Konvoi kendaraan memuat para peserta jalan santai asik tampak semangat untuk mengikuti jalan raya tampak macet oleh kedatangan puluhan ribu orang yang ikut dalam rangkaian acara tersebut. Tampak ribuan orang mengenakan kaos Ius Zainul, pasangan calon Bupati Sukabumi, di jalan menuju tempat finishnya di dekat Ina Beach Hotel dengan kehadiran dari calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi berpesan Kabupaten Sukabumi masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki. Beliau menyoroti jalan yang jelek. Masih banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah, maka jika beliau terpilih akan dievaluasi seluruh penerimaan bantuan. Maka nanti pilih saya, pasangan Dedi Erwan nomor urut 4 untuk Gubernur Jawa Barat, dan pilih Ius Zainul Bupati Sukabumi tahun 2024-2029. Pasangan Ius Zainul nomor urut 1 dengan programnya ada gratis telur untuk yang punya balita atau orang jompo dapat bantuan, dan akan membuka lapangan pekerjaan sebanyaknya agar tidak sulit untuk mencari lowongan pekerjaan di Kabupaten Sukabumi. Acara dilanjutkan dengan pengumuman door prize dengan ratusan hadiah menarik hingga sore hari. Dari acara jalan santai dan senam asik, reporter nasional Palapa TV Rian Sabta Nurdiansyah SE mengabarkan. We'll be right back.
apa? Menang tuh. Maaf. Bapak dan Ibu yang berkenan kemudian mohon bersama untuk tinggal terlebih dahulu ke panggung. 3394, udah. Kulkasnya silakan. Kulkasnya disiapkan. Naik ke atas. Halo Kang Deddy, apa kabar? Baik. Oh Kang Deddy, Pak. Iya. Oke. Satu. Oke. Pasangan dia ya. Satu. Oke. Warisnya jangan diturunin dong. Jangan itu tuh. Waris buka waris. Kila. Ya. Itu pair gamil. Oke. Saya mau tayangkan nanti pola TV. Oke. Ya, pola TV. Oke, siap. Pak Deddy. Siap, Pak Deddy. Ya, Pak Deddy. Ada Pak Deddy nih. Tim baris sama Pak Deddy. Tim baris ya. Luar biasa. Ini yang tadi. Si Ibu dapat ya, Bu ya? Dapat, alhamdulillah. Waris ya? Waris dari waris tuh. Oh. Ibu. Waris hoki terus. Iya. Waris hoki terus. Banyak yang dapat. Bu, mangga dilajang, Bu. Oke, Bu. Selamat, Bu. Selamat ya. Bu, jaket. Selamat. Wah, menyala waris, oh. Iya dong. Mantap. Menang undian. Menang tuh undian. Belum dapat. Undian menang dan. Saya dapat ini. Lukas dapat satu. Dapat. Wih, mantap. Alhamdulillah saya dari waris dapat Lukas. Wih. Mesin cuci. Aduh, mantap kurang itu beunah. Alhamdulillah bagus down face-nya. Good. Wah, syukuran berarti ya. Iya dong. Sepeda gunung satu. Benar. Ada gunung, sepeda gunung. Belum diambil. Mari. Apal meureun. Jalan leuweung alus sing jalan leuweung ya. Oh. Sing berkah. Cibung gelambe wong. Ya, kemas. Mak sini. Sini, naikin. Mak punya angkat si Mbak. Angkat. Si Mbak yang dicandung ke bupati sini. Hai, taik. Ayo, Mak. Ini baru secara simbolis ya. Harus masuk atau Bu, batu bisita kabagian. Yo. Sudah 3 2 5 6 4 2 1 4 2 5 6 4 2 1 0 3 9 9. Ada? 1 4 1 0 3 9 9. Mana? Ada? 1 4 1 0 3 9 9. Mana? Maju. Oke, boleh dicatat dulu nanti silakan hubungi. 0 0 7 4. Ulangi 1 4 3 0 0 7 4. Ada enggak di sana? Ada. 4 6 3 7. 1 4 1 4 6 3 7. Panas. 1 4 1 4 6 3 7. Greg alias tenang hati. Dan kita ingin menciptakan Sukabumi yang tadi apa? Sukabumi apa?
nomor berapa? Baik, program unggulan kita adalah kita akan bagi-bagi telur gratis. Bagi-bagi telur gratis bagi keluarga yang punya balita. Kemudian ada sembako murah buat ibu-ibu bapak-bapak yang tidak punya balita. Kemudian kita akan buka peluang kerja 10.000 dan berkesempatan untuk berangkat kerja ke luar negeri. Insya Allah, siapa generasi muda yang berminat, silakan daftar nanti. Ketika Januari, Februari kami dilantik, langsung ongoing itu melaksanakan program untuk mengurangi kemiskinan, untuk mengurangi apa pengangguran dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita ingin rubah terkait dengan kesehatan. Kesehatan kita ingin gratis di puskesmas semuanya. Di puskesmas harus gratis, tidak boleh ada retribusi, tidak ada boleh ada pungutan. Semua warga masyarakat Sukabumi wajib dilayani. Oke, tujuh. Hari ini masalahnya di kesehatan banyak sekali terkait dengan BPJS. Mak, ya susu mama mentak pahit mandi kenyot. Ya penuh dengan racun nih. Mak tak menang bantuan PKH, tak? Enggak, ya. Pokoknya kebijakannya nanti Januari saya akan lakukan evaluasi penerima bantuan. Supaya nu miskin menang, nu benghar mah entong. Betul tidak? Betul tidak? Nah, ini ditinggalkan salah kita menang PKH, Ari si Haji Udin menang. Nanti RT dipasang baligo penerima bantuan jelma semoga. Benar gak? Bang? Punya DPR gak Sukabumi? Siapa? Siapa? Pak siapa? Yang dari Partai Gerindra siapa? Pak siapa? Pak siapa? Oke. Partai Demokrat siapa? Siapa? Oke. Punya calon bupatinya siapa? Siapa? Mana angkat tangan? Nomor berapa? Jadi Pak Ios kalau pengen menang harus banget bareng sama siapa? Bapak Aing. Jadi Pak Ios kalau pengen menang harus bareng sama siapa? Harus bareng sama siapa? Survei Deddy Mulyadi di Sukabumi 80%. Jadi kalau nggak bareng Pak Deddy nanti kak? Nanti kak? Bener gak? Kalau bareng Pak Deddy di gubernur Pak Ios minta tolongnya gampang gak? Makanya harus dek, harus dek, jangan jauh-jauh. Kalau ngikut sama harus yang banyak, jangan sama yang sedih. Setuju nggak? Mana yang nomor satu angkat tangan? Mana yang nomor empat? Oke, satu tambah empat jadi. Kalau lima itu lambang kesempurna, lambang Pancasila. Lambang rukun. Semangat enggak? Mudah-mudahan mengikuti acara ini hutangnya pada lunas. Mudah-mudahan suaminya pada setia. Anak-anaknya pada baik. Hidupnya pada tentrem ayam. Benar enggak? Kita semuanya pengen punya harapan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dan sekali lagi ada berita kehilangan anak dengan nama Kalista